Kalem-kalem, Pak. Alhamdulillah sampai daratan. Pendaratan ke Simona. Di Dukuh Semonet ini ada 180 pemilih. Enggak, masih ada jalur lagi lewat Depok Pantai Wisata masuk ke timur. Tapi lewat kondisinya gimana, Mas? Lebih susah. Lebih susah ya. Apabila ada air pasang terlalu tinggi, ya tetap tak dialihkan untuk yang aman. Ada yang sebagian ke barat. Masih terputus atau sudah? Masih terputus. Tapi walaupun terputus karena membutuhkan jalan tersebut, ya angal-angal apa dilakukan, Pak? Sejak itu apa gelombang tinggi kemarin 6 Juni itu. Untuk TPS yang rawan bencana itu ada 3. Untuk di Desa Semut sendiri itu yang ada di wilayah Dukuh Semonet. Nah, terus untuk di Desa Wonokerto Wetan meliputi di TPS 11 sama 12. Untuk keadaannya yang kemarin sama yang tahun dulu sama sekarang itu jelas jauh beda, Pak. Dulu tidak ada airnya, sekarang jalan untuk akses masuk ke Dukuh Semonet saja sudah terputus. Ini ada pembuatan jalan baru, bahkan untuk ditempati TPS saat ini juga ini jalan baru. Kendalanya kalau untuk cuaca, terutama cuaca ekstrim itu yang kami takutkan, itu gelombang tinggi itu bisa menambah yang dahulu apa airnya misalkan untuk pasang itu 1 meter itu kalau ada gelombang bisa jadi 2-3 meter. Dan pengawalan logistik pilkada yang khususnya di TPS 5 untuk Dukuh Semonet ini alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan berjalan dengan aman, dimulai dari PPS tadi ya, dan diamankan, dikawal dari Polri, TNI,
dan dari kecamatan, kemudian dari PPK, Bawaslu, dalam hal ini Panwascam, ini semuanya sudah terlibat sinergi dan alhamdulillah perjalanannya tadi nyebrang menggunakan kapal bisa berjalan dengan aman dan lancar. Logistiknya ini nanti akan diamankan oleh Linmas, ya, juga dari petugas pengaman TPS nanti akan juga berada di sini. Jangan lupa subscribe ya!